Oke, teman-teman, kita udah ini ke ini aku ditemenin sama Mas Rizal yang ada di Sila at Sawangan Depok. Jadi nanti kan kalau kalian mau survei kan mungkin kalau aku kan susah untuk nemenin kalian. Nanti kalian sama Mas Rizal sama Mas Denny. Kita bantu di sini. Jadi mereka yang ada di lokasi loh. Jadi mereka yang tahu detailnya. Kalau kita kan nama kan ini 1809-an. Terus yang 15 itu September we met. I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed. Couldn't leave me alone. Text me every time that you pick up the phone. And I had control in the driver's seat, but my hands are slipping. Oke, kita lanjut lagi nih ya ke yang rumah yang ready stock. Nah, di Sila S Sawangan Depok. Pokoknya jangan lupa deh subscribe, like, and di like, comment, and di share. Oke, ini ya, ini teman-teman. Nih, wow, mantap nih. Ini lagi progres nih. Berarti bata merah. Oh, bata merah, memang bata merah. Wow, ini keren banget loh. Mas, ini harganya berapa yang ini, Mas? Ini harganya 1819. Oh, 1819 ya, yang ini ya. Ready stock ya, yang ini ya. Ini nggak banyak sih, ini paling 2 atau 3 unit. Oke, okay. Iya. Ya siapa tahu ada yang mau cepet kan? Karena apa ya? Openan ya, mana ada konsumen begini. Ingatnya lagi batas tanahnya masih dapat 1.5 dengan meteran nih kan? Oh oke, okay. Sini ya. Jalan ya. Oke. Ini berapa kamar tidur Mas yang ini? 3 kamar tidur. 3 kamar tidur. 2 kamar mandi, 1 powder room. Oke. Mantap. Ini kayaknya udah ada yang mau huni kayaknya. Iya. Nih untuk bahannya tuh ini semua ya teman-teman, itu bata merah, besinya besi yang gede itu, besinya kayaknya besi berapa gitu deh, aku lupa kalau besi-besi gitu ya, kurang paham soalnya bukan tukang bangunan. Nih, ini kita lihat ya, masuk ke sini ya, 7 x 16 meter. Oke, Indonesia unit prioritas. Boleh masuk kan? Boleh. Assalamualaikum. Oh, ini tembok. Oke. Oh, ini ada kamar. Di kamar ini ya, kamar tamu lah ya. Kamar tamu. Oke. Wow, keren banget. Jadi kamar mandinya di sini dalam gitu. Ini sebenarnya karena yang taman di tengah ini banyak, jadi kita banyak yang minat. Pas di itu kita pavilion kita upgrade. Oh, yang itu tadi ya. Jadi dasar dari pavilion itu ini. Oh, dasar dari pavilion itu ini ya, unit yang ini. Ini klaster apa Mas tadi Mas? Ini the group. Untuk namanya dia the courtyard. Oke. Oke, yuk kita langsung ke sana. Lagi aja. Smartphone-nya. Ya, geser ya. Nih. Nah, ini adalah ruang keluarganya. Ada di sini ada kitchen-nya. Sini ada ini juga kacanya bisa ke taman. Oke. Okay? Kita lanjut. Nah, ini ada kamar mandi juga. Lanjut. Kita atas. Ini kita ke atas. Ini ada dua kamar tidur ya Mas? Ada dua kamar. Oke. Wow. Ada kamar mandi juga ya? Ada kamar mandi.
Ini dua kali, berapa ini? Dua setengah kali tiga ya? Iya, dua setengah kali tiga ini. Oh iya mas, ini kalau yang ini berapa nih? 3 kali 3 ya? 3 kali 5 deh ya. 3 kali 5 ya, sampai ke kamar mandi ya. Oke, ini kamar mandinya ya teman-teman. Ada itu untuk kamar mandinya, sini tempat. Ini pintunya gear solid ya? Iya. Nah, ini aluminium yang tipe bagusnya sih. Soalnya kan ada beberapa grade ya. Iya. Kalau ininya masih... Oke, teman-teman, ini harganya di 1,9 gitu. Dan 2 kamar tidur, 2 kamar mandi, 3 kamar tidur, 3 kamar mandi. Ada itunya juga. Ada apa namanya? Itunya. Ada balkonnya juga. Balkon. Ya Allah, balkonnya susah nyebutinnya ya. Ya Allah, guys. Oh, untuk luas berapa sih mas tadi? Kalau ini kita standarnya di 7x16, di 112. 112, iya. Oke. Untuk luas bangunan di 128 gitu. 128. Oke, yuk kita lanjut aja ke bawah. Oke, teman-teman, kita udah ini aku ditemenin sama Mas Rizal yang ada di Sila at Sawangan Depok. Jadi, nanti kan kalau kalian mau survei kan, mungkin kalau aku kan susah untuk nemenin kalian, nanti kalian sama Mas Rizal sama Mas Denny. Jadi mereka yang ada di lokasi loh, jadi mereka yang tahu detailnya. Kalau kita kan nama Pak, ini 1899 an. Terus yang ya 15 yang itu operator ya. Operator ya. Iya. Oke, ini kita shoot satu unit lagi ya teman-teman untuk yang di 15-an ya mas. 15-an. Oke, ini 15-an ya teman-teman. Ini luasnya berapa mas? Luasnya 8x11. 8 kali. Luas bangunan di 79. Oke. Yuk kita lanjut. Hai Pupus. Hai manis. Dapur kita juga cukup untuk dua mobil sih. Iya, oke. Nih boleh. Udah ikut. Udah. Ya. Oke, yuk kita lanjut kita kita. Nah, ini ruang. Oh, juga dia ada taman juga ya. Itu untuk kitchennya sebelah sana ya, teman-teman. Kitchennya. Itu juga ada yang luar. Pokoknya rumahnya ini komplit-komplit lah, pokoknya ada kamarnya. Ada keluar bu, ini juga. Ini ada kamar yang juga satu ini. Ini ada kamar ini buat kamar. Kamar mandinya kita sharing. Oh, kamar mandinya sharing. Iya, jadi bisa langsung dari kamar ataupun untuk kamar mandi kamu. Oh, ini kamar mandinya sharing ya, Mbak. Nah, bisa tanya di sini. Nih, dia keluar sini. Nah, kalau ada dua-duanya masuk gimana? Iya, enggak, kan dikunci. Nah. Unik. Ayo kita mau lihat ke atas yuk. Ke atas silakan. Ya. Ya, tadi kita buka. Belum, buka. Tapi lumayan lah. 3x1,5 kayaknya. 2,5x1,5. Oke, teman-teman, sekian dulu kebersamaan kita di Sila at Sawangan Depok. Jadi kita tuh udah ada berapa ya? Ada 6 show unit. Lumayan menguras tenaga, guys. Sekali rumahnya juga keren banget. Soalnya kalau ini rumahnya memang bagus banget.
dan bukan kaleng-kaleng, dibangun oleh developer terpercaya ternama di Indonesia, bekerja sama dengan bank-bank ternama di Indonesia. Jadi jangan takut. Jadi kan kebanyakan kalian kan takut kena tipu atau apa, kayak di sini tuh tenang, ini enggak, legalitasnya jelas dan best. Dan ini unit-unitnya itu ya baru itu sebenarnya ini kita udah tahap 3 ya. Untuk tahap 1 nya udah sold out, tahap 2 udah sold out, tahap 3 dia sekarang lagi di pasaran. Dan ini di tahap 1 cuma ada 1 unit, tahap 2 ada 2 unit. Nah gimana tuh? Untuk harganya juga pokoknya mantap. Untuk DP sekarang masih ada promo di DP 5%. Nah buat kalian yang butuh info langsung aja dicoret di kolom komentar atau langsung ke nomor yang tertera di deskripsi ya. Pokoknya jangan lupa di subscribe, di like, di komen supaya kita semakin semangat. Nanti kalau kalian ada request boleh silakan komen aja. Nanti kan bisa subscribe juga channelnya Topik CMR dan tentunya Putri Alma sendiri. Kalian subscribe, di like, and di nyalain notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan info terbaru dari channel kita. Oke, okay? Thank you for watching. See you next video. Jangan lupa di subscribe, like, and di share. Bye. Retro. Wah ini lebih luas ini ya? Iya benar-benar. Lebih gede. Nah ini untuk after bedroom itu lebih gede teman-teman dibandingkan yang tadi. Nih, tapi dia nggak ada balkon doang. Balkonnya. Dia nggak ada balkon ya kalau bisa di sini. Dan untuk kaca semuanya geser, ya semua kaca geser dan untuk semua ininya juga sama. Dengan kualitas premium, pintunya juga, untuk ininya juga premium punya. Kita lihat di sini ada kamar mandi. Nah, untuk pintunya kalau yang ini geser ini ya. Ini ya. Sharing juga ini. Oh ini sharing juga ya sama yang sebelah. Jadi ini kita di sini 3 kamar tidur, 2 kamar mandi. Oh, 3 kamar tidur, 2 kamar mandi. Ini kelas apa mas? Ini bedroom. Untuk lamanya ini kita tipe teras. Oh, tipe teras. Oke, ini tipe teras ya. 3 kamar tidur, 2 kamar mandi. Harga di 1,9. Sorry, 1,5. 1,5. Ini ada berapa yang unit lagi mas? Ini sisanya 1. Oh, satu lagi. Iya, 1 unit aja. 1 unit aja. Jadi cepet-cepetan. Benar-benar ya. Kita kesini tinggal sisanya 1 unit. Jadi situ juga tinggal dikit gimana. Tapi tenang, ada yang kemudiannya. Tenang, besok tanya. Yuk. Masih lebih dong.